keluar dari Amat Malang Jawa, Jawa sampai KPU, provinsi KPU provinsi mereka ambil alih bahkan. KPU Kabupaten Jayawijaya mereka bekerja secara sepihak. Hasil perolehan suara yang dari tingkat distrik masih masuk di Kabupaten Jayawijaya di KPU ini tidak sesuai apa yang mereka punya perolehan suaranya. Dan ini salah satu oknum yang bermain di dalam. Kami masa yang hari ini turun ini tujuannya untuk mengembalikan suara peralihan yang mereka bermain itu di KPU. Semua partai, para caleg-caleg yang masuk ke dalam suara hanya satu orang. Suara satu orang dan kami di Wamena ini ada banyak caleg dari kabupaten, DPRD daerah, dari DPRD provinsi. Bapak sedikit ke sana ke sini, kita yang DPR tidak mau kalah dan perolehan suara yang sebenarnya mereka dapatkan di lapangan. Masyarakat sudah tidak percaya, tapi itu mau tidak sesuai. Dan suara itu semua alihkan salah satu caleg untuk DPR RI. Kami akan palang. Kami akan palang terus sampai provinsi KPU provinsi mereka ambil alih. Bahkan KPU baru itu yang tetapkan baru kami akan lakukan pleno. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.